Nantinya segala sesuatu akan diusahakan adanya misa Hayom yang akan dibawakan oleh imam kita atau pastor kita. Segala sesuatu nanti akan kita ketahui nanti sekidurnya, tempatnya di mana, jam berapa, hari apa nanti akan kita ketahui. Yang pasti segala sesuatu di setiap OMK Hayom akan diadakan misa. Itulah yang penting akan kita perhatikan di dalam jangka pendek ini yang akan kita laksanakan bersama. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Yang dari sudut sana belum ada suara. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Nah, baik orang muda. Nanti kalau suster bilang selamat pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Bisa? Bisa. Bisa orang muda? Bisa. Baik. Banyak godaan. Dan apalagi dikatakan para pengurus ya. Orang muda lah saya sama yang meskipun di sana ada Bapak Ibu. Selamat pagi Pak, Bu. Iya. Kami dari Komisi Kepemudaan datang di sini untuk ya mengunjungi OMK Rayon Paroki Santo Yosef Jalan Bali ini. Nah, maka teman-teman, untuk beberapa waktu nanti kami akan mencoba mengisi waktu ini dengan kegiatan dari komisi. Maka tak kenal maka tak sayang. Untuk itu sebentar kami memperkenalkan diri kami. Setuju? Ini yang bersyukur kita meskipun ada kok kita masih bisa berkumpul seperti ini karena kita menjaga kesehatan, protokol kesehatan. Tapi kadangkala ini membuat kita tidak tahu siapa itu karena wajahnya ditutupi. Tapi oke lah, yang penting kita bisa datang menghadirkan diri di tempat ini bersama-sama. Baik, langsung saja saya Suster Yosefania Manurung FJJM. Saya beralamatkan di Susteran Komunitas Jalanan Rek Medan. Dan saya sebenarnya volunteer di Komisi Kepemudaan. Nah, sedangkan teman saya dia memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Suster. Selamat pagi teman-teman. Pagi, 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 luar biasa. Sekali lagi. Makan tak sayang, tapi kalau udah dikenal juga nggak perlu disayang-sayangnya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Elia Sudarman Munte, panggilannya nama akrabnya Elias. Saya sebagai katekis generasi muda atau sering disebut dengan KGM. Udah pernah dengar yang namanya KGM? Yang sudah pernah dengar namanya KGM siapa? Ya, mana ini? Udah lama kali ini teman-teman. Ya, kasihan kali kami ini ya, gak dikenal ya. Baik teman-teman, KGM sekali lagi katekis generasi muda. Sebenarnya ini dikhususkan kepada orang muda pendampingannya seperti itu ya. Baik, juga sekaligus pada hari ini mewakili Komisi Kepemudaan untuk bisa hadir bersama-sama berjumpa teman-teman di Jalan Bali ini. Itu saja mungkin dari saya, mungkin nanti 3 jam ke depan kita bersama-sama di sini. Untuk selanjutnya nanti ya bisa di
kita berkomunikasi ketika ada break atau waktu luang seperti pesannya, Ustaz. Hidup tanpa Yesus seperti dona, seperti dona, seperti dona. Hidup tanpa Yesus seperti dona. Ada ruang kosong di dalam hatimu. Ku selalu gembira, ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Tanpa Yesus seperti masih ada ruang kosong di dalam hatiku. Mendiri di hatiku, mendiri di hatiku, mendiri di hatiku. Oke, ku selalu kepengurusan yang kami tahu baru gitu ya, baru terpilih dan hendak mau mengemban tugas kedepannya. Semangat orang muda seturut serum apostolik dalam dokumen Christus Vivit. Siapa yang pernah melihat, mendengar atau membaca serum apostolik dari Paus Fransiskus tentang orang muda yang sudah tahu mengenai Kristus Vivit atau Kristus Vivit siapa? Sama sekali belum pernah mendengar, belum. Baik, jadi kenapa kita katakan dokumen bahwasannya ini menjadi sebuah arahan secara umum dari apostolik Paus Fransiskus untuk seluruh dunia, khususnya bagi orang muda. Dibuat temanya Kristus hidup dan dia ingin kita juga hidup. Itulah inti dari dokumen ini. Sekali lagi, Kristus hidup dan dia ingin engkau juga hidup, kita juga hidup. Di rayon sidang mani, bisa enggak satu orang memberikan sharing seberapa hidup sih orang muda di rayon itu? Orang sidang mani kaya tanya. Ya kan, rayon sidang mani ya. Yang saya lihat di rayon, terutama di rayon kami, banyak pemuda di Katolik itu yang muda-muda, masih belum ada apa niatnya untuk bergereja, gereja bareng sama di setiap hari minggunya gitu lah, Bang.
yang saya lihat gitu. Lalu menurut saya juga pemuda di rayon Sidamani itu banyak yang malu-malu gitu, sehingga mereka takut untuk bergabung di gereja kami gitu. Terima kasih. Karena sudah kami bentuk OMK kami bang, jadi udah mulai aktif lah. Ada misalkan kami berlatih nyanyi gitu untuk di hari minggunya gitu bang. Oke, artinya tetap di Sidamani itu ada aktivitas secara khusus OMK yang dilakukan bersama untuk bisa bersama-sama apa yang mungkin untuk persiapan di gereja gitu ya, tugas sekolah atau apa mungkin baik. Khusus di stasi kami, kalau untuk rayon Sibutuan sendiri belum ada karena masih dalam masa terpilih dan ini baru terpilih minggu lalu. Dan kalau untuk stasi kami, khususnya Tanjung Sarimu, kami itu udah membuat berbagai cara untuk bersama dengan OMK yang lain. Kami berlatih bernyanyi seperti rayon Sidamani tadi. Kami juga udah mengisi beberapa kegiatan di pernikahan, khususnya untuk OMK Katolik. Kami sudah berpartisipasi di situ. Namun yang saya lihat khususnya di stasi kami, karena rayon Sibutuan itu jauh dari beberapa stasi, jadi saya menceritakan stasi kami dulu. Jadi di kampung kami sendiri atau stasi kami Tanjung Sarimbu itu banyak pemuda yang tidak terlihat, baik yang muda maupun yang udah tua gitu. Nah itulah menjadi salah satu bagaimana sih untuk menyatukan pemuda-pemuda ini semua OMK khususnya. Nah kami juga melihat OMK ini kurang hidup gitu, jadi kurang kepedulian untuk gereja salah satunya. Bagaimana cara kami ini khususnya untuk abang kakak tanyakan, bagaimana cara kami sebagai BPH nantinya untuk mengajak baik yang muda maupun yang tua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ke apa tadi? Ya, dari rayon Sibutuan-nya lagi. Harus menawali arahannya ataupun nasihatnya dari sebuah gambaran orang muda yang sangat-sangat diperhitungkan dalam perjanjian lama. Katakanlah seperti si Yusuf, si Daniel, si Samuel, si Ruth, si Daud, itu orang-orang muda yang dipanggil oleh Tuhan dari berbagai macam karakter. Ada yang dipanggil dia sedang berdoa, ada yang dipanggil dia tidak dengar sampai 3 kali. Dipanggil sedangnya apa? Apakah engkau memanggil aku? Dipanggil kedua kalinya masih tetap. Yang dipanggil ketiga kalinya baru dia sepertinya merasa sadar bahwasanya dia dipanggil oleh Tuhan. Tentu dipanggil bukan dipanggil secara negatif ya, tapi dipanggil untuk menjadi pekerja Tuhan. Sekali lagi teman-teman, gambaran ini berbagai macam karakter orang muda di masa pandemi ini. Kalau kita lihat gereja sepertinya bisa dilihat kayak semakin tua. Kenapa? Justru orang-orang tua yang lebih berperan di dalam gereja dibanding orang muda, terutama dalam masa pandemi. Ini sebuah gambaran bahwasannya gereja itu seperti makin tua gitu ya. Padahal harapan Paulus bagaimana gereja supaya wajahnya ini nampak semakin muda, dan salah satunya orang muda harus terlibat di dalamnya. Bukan misalnya hanya kita sebagai petugas parkir atau apa yang kurang
bernilailah kita merasa di dalam gereja. Tapi lebih dari itu, diharapkan orang muda akan semakin memberikan kemudahan bagi gereja. Gitu ya? Itu sekali lagi ada gambaran orang-orang muda yang dikatakan oleh Paulus dalam Perjanjian Lama. Marilah kita bergerak untuk gereja kita, karena kita sekali lagi masa kininya, bukan hanya masanya yang datang. Kalau kita selalu berpikir masa yang datang, ya besok aja lah, masih ada kesempatan, karena yang akan datang ini belum jelas kepastiannya seperti kira-kira. Tapi kalau masa kini, ya hari ini juga kita harus mau lakukan, hari ini juga kita harus mau bergerak, hari ini juga kita harus mau berbuat. Dikatakan dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Baik. Kalian yang gak usah dipilih ya. Sebuah kelompok dan pribadi. Perkenalkan nama saya Nelly dari Pasar Motonda, Parayon, Sidamaning. Nilai-nilai yang saya ambil dari Julian tadi itu adalah salah satunya itu kerjasama yang baik, mendengarkan pemimpin, terus saling tolong-menolong. Sebut pertama yaitu dalam sebuah perkumpulan pasti ada anggota dan ada pemimpin. Anggota yang bisa dipimpin dan pemimpin yang benar-benar bisa memimpin. Dan di dalam perkumpulan itu anggota dan pemimpin benar-benar harus bisa bekerja sama untuk mencapai suatu hasil. Dan yang saya lihat tadi, jika kita memiliki kesabaran seperti dalam film tadi, kalau mungkin pemimpinnya mengarahkan dengan baik dan mereka bersabar untuk melewati jembatan tadi, mungkin jika satu persatu lewat mungkin mereka akan berhasil. Tapi mereka langsung masuk sekalian gitu, jadi gagal dan jembatannya roboh. Dan di situ juga ada nilai yang kita ambil. Jika terus berusaha dan kerjasama yang baik, maka jalan keluar pun pasti selalu ada. Mereka justru bersama-sama menghadapi tantangan itu. Dan tidak satu orang menghadapi, tapi mereka bersama-sama menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama nilai-nilai kebersamaan. Yang kedua mungkin yang terpenting seperti yang sudah teman-teman katakan tadi. Ya, ada
saatnya pemimpin itu fungsinya harus ditunjukkan. Artinya sebagai ketua barangkali, ya kan? Sebagai sekretaris barangkali, sebagai anggota pun ada saatnya kita diperlukan untuk komunitas kita. Gitu ya. Nilai yang pertama, nilai kebersamaan. Menurut saya, nilai kebersamaan pada diri saya sudah ada. Alasannya atau contohnya, dalam stasi ada duka cita atau sukacita. Dalam duka cita kami secara bersama melakukan seperti memberi keras hubungan. Kami bersama-sama mengerjakan, kami sama-sama bersinergi untuk mengerjakan keras hubungan tersebut. Yang kedua, kebersamaan dalam mengurus gereja, mengurus lingkungan gereja. Kami para OMK setiap hari Sabtu kami latihan lagu dan dilanjutkan dengan membersihkan gereja. Kemudian nilai kepemimpinan. Nilai kepemimpinan ini seperti dalam diri saya belum sepenuhnya ada. Kenapa? Karena sebelum saya menjadi ketua OMK rayon, saya menjadi ketua OMK stasi. Yang saya pimpin para OMK stasi 3 Bolon belum sepenuhnya seperti mendengarkan arahan saya. Jadi jiwa kepemimpinan saya itu masih sepertinya masih kurang. Saya juga sudah satu bersiap diri sama pembinaan muda, pembinaan. Apakah saya ingin bertanya pada teman-teman stasi lainnya? Apakah benar kerja sudah dilakukan? Tapi sembari kita menunggu hasil dalam proses pemilihan pengurus OMK paroki yang lain. Bisa dipahami? Baru kita ada Mas Lima. Bisa dipahami? Bisa. Tidur, sudah seperti itu. Jadi mulai sekarang, tolong ketua OMK setiap rayon agar menentukan diberikan waktu hanya diberi karena kita diberi waktu agar kita berangkat ke aula untuk proses pemilihan pengurus OMK Porong. Kepada semua pengurus kepada ditunjuk karena agar diatur tuliskan namanya biar kita bawa ke sana agar berjalan dengan baik proses pemilihan OMK Paroki, kita minta agar ketua